Halo para pecinta matematika, kembali berjumpa dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita kembali menampilkan video tentang cara menyederhanakan pecahan bersusun. Pecahan bersusun yang akan kita sederhanakan pada kesempatan kali ini adalah seperti ini. 1 per 1 plus 2 per 1 plus 3 per 1 plus 4 per 1 plus 1 4 per 1 plus 3 plus 1 plus 2 per 1 plus 1 per 1. Ya, susah sekali membacanya. Ini adalah pecahan bersusun yang akan kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Coba kita perhatikan langkahnya sebagai berikut. Kita tulis kembali soalnya. Kemudian 1 tambah 1 per 1 ini, 1 per 1 adalah 2. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga ini menjadi 2 per 2 atau sama dengan 1. 2 per 2 juga sama dengan 1. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi 2 per 2. Kemudian 2 per 2 ini dapat kita ubah menjadi 1. Atau 1 tambah 2 per 2 dapat kita ubah menjadi 2. Kemudian 1 tambah 3 per 2 ini dapat kita ubah menjadi 2 kali 1 tambah 3, 5 per 2. Sehingga 1 plus 3 per 2 ini kita hilangkan, kita ganti dengan 5 per 2. Seperti ini, 4 per 5 per 2 ini dapat kita ubah menjadi 4 kali 2, 8, 8 per 5. Sehingga kita ubah 4 per 5 per 2 ini menjadi 8 per 5. Seperti ini, 1 tambah 8 per 5 adalah 5 kali 1, 5 tambah 8, 13, jadi 13 per 5. Sehingga 1 tambah 8 per 5 ini dapat kita hilangkan, kita ganti dengan 13 per 5. Ya, 4 per 13 per 5 itu sama dengan 4 kali 5, 20, 20 per 13. Sehingga 4 per 13 per 5 ini dapat kita ubah menjadi 20 per 13. 1 tambah 20 per 13 itu sama dengan 1 kali 13, 13. 13 tambah 20 itu menjadi 33, menjadi 33 per 13. Jadi 1 plus 20 per 13 ini dapat ditulis menjadi 33 per 13. 33 per 13, 3 per 33 per 13 itu sama dengan 3 kali 13, 39, itu sama dengan 39 per 33. Sehingga kita tulis 39 per 33. Kemudian 39 per 33 ditambah 1 itu sama dengan 33 tambah 39 itu menjadi 72, 72 per 33. Sehingga ini diubah menjadi 72 per 33. Kemudian 2 per 72 per 33 itu sama dengan 66 per 72. 1 tambah 66 per 72 itu sama dengan 72 tambah 66, 138 per 72. Sehingga ini kita tulis menjadi 1 per 138 per 72. 1 per 1, 1 per 138 per 72 ini dapat kita ubah menjadi 72 per 138. Kemudian ini dapat kita sederhanakan sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 6, 12 per 23. Jadi bentuk sederhana dari pecahan bersusun ini adalah 12 per 23. Demikian pembahasan cara menyederhanakan pecahan bersusun pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya.